Selamat siang pemirsa, sekecil apapun informasi bisa menjadi awal bagi kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan. Bersama saya Oscar Haris dan Bripka Avi Olivia, Anda sedang menyaksikan CSI catatan seputar investigasi. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Ya setuju sekali, dan berikut 3 berita utama yang akan kami hadirkan siang ini. Berbagai cara dilakukan para mucikari untuk merekrut prostitusi di kalangan ABG. Ini pemirsa harus waspada, komplotan penjahat diam-diam berkeliaran di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Hati-hati, pelaku kejahatan bermodus pengobatan alternatif, mereka menyamar sebagai tabib. Ya, kita awali CSI hari ini dengan informasi pabrik narkoba berkedok warung internet digerebek aparat Polres Metro Jakarta Barat. Pemilik warnet ternyata narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di LP Cipinang, Jakarta. Dan ini 2 tahun lalu lokasi penggerebekan digunakan pula untuk judi online. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah warung internet berkedok pabrik narkoba jenis sabu di Jalan Jelambar Sakti Utama Raya, Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menemukan sebuah tempat pembuatan sabu di lantai 3 warung internet. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti seberat 20 gram sabu. Aparat akhirnya menerjunkan Puslap Fort Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan kimia yang ternyata positif narkoba jenis sabu. Di tempat ini, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang salah satunya istri narapidana Hasan, pemilik warnet yang kini mendekam di LP Cipinang akibat kasus narkoba. Rupanya Hasan mengendalikan peredaran narkoba dari Bali Jeruji. Sama bos. Dijualnya kemana aja? Nggak tahu, Pak. Udah berapa banyak yang dijual, bos? Yang pertama kirim 5. 5 apa? 5 gram. 5 gram, terus? Terus, pokoknya sisanya itu tadi. Terus kemarin, semalam kan minta 1. Kan mintanya 10, 10 nggak ada, adanya 1. Udah minta 1, baru dikasih 1. Berbentuk apa sih itu, ceritanya? Sabu-sabu. Ironisnya, warnet ini pernah digerebek polisi atas kasus narkoba dan judi online 2 tahun silam. Seakan tak kapok, pemilik kembali melakukan kejahatan serupa. Dari Jakarta, Aco Jumaidi, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, dalam sejumlah kasus, narkoba dan prostitusi seakan tidak terpisahkan. Ada kalanya narkoba menjadi awal pintu seseorang terjerumus ke dunia hitam. Ada pula dari prostitusi, mereka kemudian mengenal narkoba. Ya, liputan khas CSI siang ini akan mengupas bagaimana para mucikari merekrut pekerja seks komersial dari kalangan ABG. Modus pelaku adalah membuka perusahaan jasa penyalur pembantu. Kasus prostitusi terselubung kembali terjadi. Kali ini, sang pelaku berkedok sebagai penyalur pembantu rumah tangga. Namun ternyata, para korban dijadikannya sebagai pekerja seks komersial. Adakah tuntutan dan masalah perekonomian yang dihadapinya? Atau adakah modus lain dari sang pelaku melakukan hal ini? Inilah Yayasan Penyalur Jasa Pekerja Rumah Tangga yang sudah lama berdiri dan terkenal di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Bertempat di Jalan Ketapang Baru 1, nomor 4, Yayasan Setia Karya telah menampung banyak calon PRT untuk disalurkan ke rumah-rumah. Namun sayangnya, izin usaha jasa penyalur ini telah mati sejak tahun 1996. Di mana dalam 3 tahun terakhir, yayasan ini justru beralih fungsi sebagai penyalur pekerja prostitusi terselubung. Menurut pihak kepolisian, praktik ini terkuak setelah salah satu saksi berinisial OS yang berhasil melarikan diri dari yayasan dan melaporkan ke pihak kepolisian.
Jadi ada saksi OS ini, dia itu diantar minta jadi pembantu rumah tangga, diantar oleh Rahmat ke Cafe Doli Doli. Nah, terserah sampai ke Cafe Doli Doli, ternyata pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan si OS ini. Kemudian OS ini pura-pura gila, satu hari itu teriak-teriak pokoknya. Akhirnya sama si Gondrong ini diteleponlah si Rahmat, ini gila nih yang diantar katanya. Akhirnya dikirimlah ojek sama si Rahmat, dibawa lagi ke Kemayoran. Pas ke Kemayoran itu malamnya kabur dia dari atas itu. Setelah mendapat laporan, pihak kepolisian sektor Kemayoran dan Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan tindakan ke kafe tempat penyaluran PRT sebagai pekerja seksi. Kafe tersebut berada di Jalan Dadap, Kabupaten Tangerang. Di antaranya adalah Kafe Doli Doli, Kafe Ayam Jago, dan Kafe Hura Hura. Korban yang diselamatkan berjumlah 3 orang, yakni Haye, IS, dan EM. Di mana Haye dan IS berusia 17 tahun, sedangkan EM berusia 15 tahun. Bukan hanya menyelamatkan korban, aparat juga mengamankan sang penyalur PRT, SR, dan pemilik kafe MS. Modusnya tentunya modus ekonomi, karena dalam menyalurkan ketiga orang ini, per orang MS mendapat bayaran dari pemilik kafe yaitu 4 juta rupiah. Dari sisi kedua tersangka, mereka tidak mengakui bahwa mereka bersalah atas perbuatannya. Menurut MS, sang pemilik kafe, korban yang menginginkan untuk menjadi pekerja di kafe tersebut. Kalau saya pribadi, di situ dia sebagai waitress, kerja di kafe masuk juga itu tanpa paksaan kemauan sendiri, bahwa yang lain juga itu dibikini surat pernyataan. Ya, perusahaan jasa penyalur pembantu yang beralih fungsi menjalankan praktik perdagangan manusia mengaku telah merekrut 100 orang. Benarkah seluruhnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga? Berikut lanjutan liputan khas CSI. RS, pemilik Yayasan Setia Karya, mengaku telah menyalurkan 100 orang pembantu. Namun menurutnya hanya 3 orang yang bekerja di kafe. Awalnya, RS mendapatkan tawaran dari rekannya, Saiti, untuk menyalurkan 2 gadis berusia 18 tahun yang ingin bekerja di kafe. RS pun langsung menanyakan kepada anak buahnya. Enggak, kalau saya enggak, punya saya aja. Saya tanya, kamu maunya kerja apa? Dia jawab, tetap saya mau kerja di kafe. Yang satu emang anak buah saya lama, itu udah 1 tahun kerja di kafe juga. RS pun menelpon MS untuk dibawa ke kafenya di Dadap, Tangerang. RS mengaku baru kali ini berlangganan dengan MS. Terkait kaburnya OS dari yayasannya, RS berkilah bahwa OS hanya kesal karena sering dimarahi. Biasanya kalau orang mau kerja rumah tangga itu rajin, pagi bangun, masak, bantuin, file, bantuin, gitu kan. Karena saya nggak punya pembantu, ayo bareng-bareng, itu saya marahin, oke itu, saya akuin. Nah, dia tertekan kayaknya, dia nggak terima. Jadi ada malas bekerja, nggak terima, dia kompak kan. Bukan hanya menjual korban, RS juga sempat melakukan pencabulan terhadap korban. Dengan membayar Rp150.000, RS menyalurkan nafsu bejatnya pada Haye. Saya kan antara anak ini kan udah 12 hari di tempat saya. Masak, jaga anak saya, suruh belanja kemana-mana mau, ikut mobil saya, jalan-jalan apa dia mau. Nah, wajar dong cowok keadaan lagi nggak online, apa libur nggak online, nggak stabil. Dari penggerebekan ini, aparat menyita barang bukti berupa 2 jeans pendek, 1 lembar kain, 1 dress hitam, serta sejumlah uang. Pas dia baru nyampe sana itu, setahu saya mereka itu dikasih Rp500.000 untuk membeli pakaian. Disuntik KB awalnya ke bidan, terus dikasih Rp500.000 untuk membeli pakaian. Jadi dia memang setiap menerima tamu itu nggak langsung dibayar kan. Jadi sistemnya itu seperti utang jadinya. Dari keterangan warga sekitar Kemayoran, Yayasan Setia Karya ini telah lama meresahkan warga. Bukan geram lagi Pak, itu udah kesel banget itu warga. Udah bikin dari ini, dan bantu udah bikin surat pernyataan. Diusir. Aparat kepolisian kini tengah mendalami kasus ini karena diduga masih ada pelaku lainnya.
Para tersangka yang telah tertangkap, kini terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Arina Marissa Wisnu Dwi untuk CSI Raja Wali Televisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi kembali menggelar razia kendaraan bermotor di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi ini dikenal banyak terjadi pelanggaran melawan arus. Ada pula yang nekat berkendara tanpa mengenakan helm. Nah, apa saja sanksinya? Nah, ini ada seorang pelanggar, ia diminta menyanyikan sebuah lagu dengan sikap hormat. Dua remaja yang berboncengan sepeda motor ini diberhentikan paksa petugas unit lalu lintas Polsek Menteng lantaran nekat akan melawan arus di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore. Tanpa mengenakan helm pelindung kepala, kedua pelajar kelas 2 tingkat SMP ini pun harus berurusan dengan polisi. Ulahnya jelas membahayakan keselamatan dirinya maupun pengendara lain. Jika biasanya sanksi tilang diberikan kepada para pengendara yang melanggar, kali ini polisi memberikan hukuman berbeda. Keduanya harus menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sambil memperagakan sikap hormat. Hukuman yang cukup mendidik kepada para pengendara di bawah umur ini sengaja diterapkan polisi agar nantinya tidak lagi melakukan pelanggaran. Terlebih usia mereka yang belum memiliki surat izin mengemudi dan tidak mengetahui aturan berlalu lintas. Ini puncak pelanggaran itu biasanya terjadi di pukul 17.00 ke atas. Kalau kita melihat pelanggar yang roda 2 itu bisa di atas sampai 2.000. Itu hanya dari kisaran jam 5 sore sampai jam 9 malam. Razia kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan yang kesekian kalinya. Ironisnya, meski sejumlah polisi telah berjaga-jaga di jalur yang biasa terjadinya pelanggaran, masih saja ada pengendara roda 2 yang nekat melawan arah tanpa memperdulikan keberadaan petugas. Guna mengantisipasi terus terjadinya aksi lawan arus, rencananya aparat Polsek Menteng bekerja sama dengan suku dinas perhubungan akan menutup Jalan Bonang yang mengarah ke Jalan Tugu Proklamasi. Dari Jakarta, Sulaiman, Rajawali TV. Bayi laki-laki berusia 1 bulan ditemukan di teras rumah warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis petang. Ya, ini tangisan sang bayi membuat warga berdatangan dan mengetahui jika di kawasannya dijadikan lokasi pembuangan bayi. Warga ramai-ramai berkumpul di rumah Ketua RT 12, Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga yang penasaran ingin melihat sesosok bayi yang tak dikenal, yang diduga dibuang berada dalam perawatan keluarga Ketua RT. Sebelumnya, bayi ini sempat mengejutkan warga karena suara tangisnya. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diletakkan di dalam box tempat tidurnya di depan pintu rumah warga. Ya. Pelaku pembuang bayi menyertakan sebuah tas berisi botol susu dan dua pasang pakaian bayi. Ada bayi nangis. Di mana tuh? Di depan rumahnya Pak Arik. Diletakinnya di posisinya di mana tuh? Di depan pintu. Depan pintu pagar. Iya, terus saya panggil dia. Teras terbuka. Iya, teras terbuka. Nah, terus Bu? Terus saya panggil ini tangga, suruh ngangkat. Seorang warga sempat melihat seorang wanita muda menggendong bayi. Namun ia tak menaruh curiga jika perempuan misterius itu hendak menelantarkan bayinya. Saksi mata ini memastikan pelaku bukanlah warga sekitar. Ini nggak kenal, bukan warga sini, jadi saya nggak nyapa, nggak tegur sapa. Udah saya cuek jalan. Saya pulang beli kerupuk, amprokan lagi. Cuma saya nggak tahu kalau tiba-tiba bayi itu ditaruh di depan rumah Pak Arif. Tau saya pulang, orang warga rame, ada buang bayi, ada buang bayi gitu. Bayi dengan berat 3,5 kg dan panjang 55 cm ini kini dirawat di rumah keluarga RT setempat. Dari Jakarta, Indra Bramantio, Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, ada berbagai modus kejahatan yang terjadi di SPBU. Ya, apa saja jenis kejahatannya, rekan saya Bribda Feni akan menyampaikannya untuk Anda setelah jeda berikut ini.
Ya pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggulung komplotan pencuri yang selama ini beraksi di sekitar SPBU. Para korban adalah pemilik mobil yang tengah atau baru saja mengisi premium. Jejak pelaku berhasil dilacak polisi berkat rekaman kamera pengintai ataupun CCTV. Para pengendara mobil harus lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan. Mereka sengaja beraksi di sekitar areal SPBU. Simak saja bagaimana pelaku dengan tenangnya membuka pintu mobil untuk kemudian mengambil barang berharga yang ada di dalamnya. Ia kabur dijemput rekannya yang mengendarai sepeda motor. Sementara itu, si pemilik mobil yang berdiri di belakang kiri memantau isi premium, tidak menyadari jika dirinya baru saja menjadi korban kejahatan. Ada juga kejahatan bermodus ban kempes. Komplotan ini banyak melibatkan pelaku. Seorang bertugas memberitahu bahwa ban mobil korban kempes, sementara dua pelaku lain berada di kiri mobil, segera menguras barang di dalam mobil milik korban. Ada juga yang nekat mengambil barang di tengah keramaian, seperti yang terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar minyak di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. 5 pelaku pencurian barang berharga di dalam mobil ini akhirnya ditangkap di lokasi berbeda berkat kamera pengintai atau CCTV. Selain menangkap 5 tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan seperti uang tunai 5 juta rupiah, 3 buah handphone, dan 5 unit laptop. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, Raja Wali Televisi. Dan pemirsa, Wakil Kepala Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ferdi Sambu membenarkan komplotan pencuri yang beraksi di sekitar areal SPBU itu telah beraksi 29 kali. Mengapa mereka memilih SPBU sebagai tempat beraksi? Kami bekerja mulai melakukan aksi dengan menyampaikan bahwa ban kendaraan korban itu gembos. Nah, setelah beralih perhatiannya, kemudian kelompok tersebut ataupun pelaku yang lain mengambil barang-barang perhiasan ataupun tas ataupun laptop yang ada. Dan kejahatan yang terekam CCTV juga menimpa artis dan model Kinar Yosi. Kinar dicopet saat sedang berbelanja di salah satu toko di Mall Elit di Jakarta. Dompetnya raib setelah rekaman CCTV dibuka, diketahui bahwa pelakunya lebih dari satu orang dan berkomplot. Apakah pelakunya berhasil ditangkap? Kita simak curhatan Kinar Yosi dalam segmen Kriminal dan Selebritis. Kinar Yosi, wanita kelahiran Jakarta 3 Maret 36 tahun yang lalu ini, belakangan jarang terlihat warawiri di panggung hiburan. Sejak menikah dengan Brad Money, pria asal Australia pada tahun 2012, Kinar rehat sejenak dari profesi sebagai model dan aktris. Rumah tangga dirinya bersama suami makin berwarna ketika dikaruniai buah hati. Praktis, Kinar kini makin sibuk mengurusi keluarga. Namun ada kejadian tak sedap ketika Kinar bersama buah hatinya mengunjungi salah satu mal di Jakarta. Kepada tim CSI, Kinar menceritakan pengalaman bagaimana dompetnya raib diambil pencopet. Waktu itu aku masuk ke satu tempat kayak tempat belanja gitu deh. Terus suami aku nyusul. Jadi kayaknya yang copet ini tuh dia lihat kalau aku cuma sama anakku. Jadi kan pasti kan kayak tasnya nggak terlalu dipikirin, pasti kan sibuk sama anaknya. Sadar dicopet, Kinar langsung memblok rekening banknya. Kinar juga melapor ke pemilik toko untuk diperkenankan melihat rekaman CCTV. Kinar kaget melihat betapa lihainya komplotan copet mengambil dompetnya. Ternyata tuh yang ngambil itu dua cewek, normal, kayak pokoknya anak remaja gitu, normal, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Jadi satu di sebelahku, aku lagi begini, satu lagi ngambil dompet aku, jadi dua orang, jadi kerja sama. Sejak kejadian tersebut,
Kinar semakin waspada. Kinar pun memberikan tips aman untuk pemirsa, khususnya bagi ibu, saat berpergian ke mall dengan buah hati tercinta. Menurut aku, bawa aja tas yang kecil yang bisa selempang, pokoknya harus di depan, terus biar bisa isi dompet, handphone, tapi jangan isi banyak-banyak, itu aja penting, di depan, harus selalu di depan, karena pasti kan kita kalau ngurusin anak itu kan kita nggak liatin apa dompet. Semoga pesan dari Kinar bermanfaat untuk pemirsa. Untuk Kinar, ditunggu comeback-nya di panggung hiburan ya. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI Raja Wali Televisi. Nah pemirsa, saat lagi kami akan sampaikan laporan modus komplotan penjahat yang menyamar sebagai tabib. Tetaplah di catatan seputar investigasi. Pemirsa, tiga pelaku perampokan disertai pembunuhan ini diringkus aparat di Reskrimum Polda Jawa Tengah. Seorang pelaku ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Penangkapan para pelaku berawal dari pengembangan kasus terbunuhnya seorang nenek di kawasan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Modus yang digunakan para pelaku tergolong baru. Pelaku ZA bertindak sebagai tabib yang mengaku bisa melakukan pengobatan. Sasarannya adalah perempuan lanjut usia yang memakai perhiasan. Korban terlebih dahulu didiagnosa menderita penyakit kronis. Saat korban lengah, para pelaku beraksi dengan membawa paksa korban ke dalam mobil. Setelah barang dijarah, korban diturunkan di tengah jalan, bahkan dibunuh jika melawan. Ya pemirsa, petugas Bea dan Cukai Makassar menggerebek gudang minuman keras tak berizin di kawasan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita puluhan ribu botol minuman keras. Puluhan ribu botol minuman keras impor berbagai merek disita aparat petugas Bea dan Cukai Makassar di sebuah ruko di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya petugas Bea dan Cukai sempat terkecoh lantaran puluhan ribu botol miras ilegal ini disimpan di ruko yang terlihat seperti penjual bangunan. Petugas Bea dan Cukai akhirnya menyita minuman keras yang dimasukkan ke dalam 9 truk. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CSI hari ini. Selanjutnya ada Ahmad Topan dan Intan untuk Lensa Indonesia Siang. Ya, Topan dan Intan, informasi apa saja yang akan diberikan untuk pemirsa di Lensa Indonesia Siang nanti? Oke, baik Oscar dan juga Berkavi, di Lensa Indonesia Siang hari ini kami memiliki informasi di mana ada sejumlah selebriti yang ternyata masih menyempatkan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya atau pendidikan S1 dan S2-nya meski kesibukan sebagai orang tua dan juga di dunia selebritas. Wah, ini patut dicontoh ya. Dan betul, pemirsa, di Fokus Lensa Indonesia Siang kami juga memiliki informasi mengenai fenomena jual beli organ, khususnya organ tubuh yaitu ginjal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini kita akan melihat sebenarnya mengapa fenomena ini menjadi solusi akhir bagi mereka yang membutuhkan uang atau dana untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Namun kita kembalikan dulu ke Oscar Haris dan juga Bripka Afi. Ya baik, Topan dan Intan. Pemirsa, akhirnya saya Oscar Haris dan Bripka Afi Olivia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa. Raja Wali Televisi.